Sobat Kupas dimanapun berada. Tim gabungan Polres dan Dishub Pengseu berhentikan truk odol sehingga supir yang tidak pasang segitiga pengaman di stop petugas gabungan. Giat ini merupakan operasi keselamatan yang dilaksanakan pada Jalan Lintas Barat depan Tugu Gajah Gading Rejo pada Senin, 14 Maret 2022. Supir truk odol yang tidak menutup bak kendaraan saat mengangkut bongkahan batu tidak ditilang. Ia hanya diperiksa surat kelengkapan kendaraan dan diminta memasang terpal untuk menutup barang bawaannya. Selain itu ada juga pick up yang di stop petugas. Supir mobil bermuatan besi panjang melebihi bak kendaraan itu tidak memasang segitiga pengaman. Pemirsa Kupas TV, mobil pengangkut bermuatan berlebih atau yang keluar dari bak truk diwajibkan memasang segitiga pengaman. Tujuannya memberi tanda kewaspadaan pengendara yang melaju di belakangnya. Aturan segitiga pengaman ini tercantum pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993. Dari Pringsewu, Tim Liputan Kupas TV.